Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke. Ya, sekarang hari Minggu ya, tanggal 12 November 2023. Dan di Bekasi ini ada aksi Palestina. Dia ada aksi Palestina, dan di depan gue nih motor Fiction depan dia membawa bendera, membawa shawl Palestina ya. Ada aksi Palestina di Islamic Center ya, menuju jalan ke stadion Bekasi ya, Stadion Patriot Bekasi, dan ini macet banget. Macet banget nih, mungkin ini ke arah sana ya aksi-aksi ini nih. Tapi gue nggak ke sana ya, gue pakai bendera aja, dan gue San Morian ya hari ini, walaupun San Morinya kesiangan ya. Itu aksi pertama kali ya di Bekasi ini. Kalau yang waktu 2 minggu yang lalu itu kan aksinya ada di Monas ya. Nah, ini tadi belakang gue tuh pakai bendera Palestine juga, mobil di depan cupnya. Oke, ini suara gue mungkin agak gimana gitu, serak-serak, sorry ya, jadinya gue lagi nggak enak ya tenggorokan gue ini, batuk-batuk gitu, kebanyakan makan yang minyak-minyak nih. Oke, ini macet nih ya, gue lihat di maps emang agak merah sih di sini nih, merah pekat macet, dan ini macetnya ini mungkin yang ke arah belok kanan ya. Ke stadion, ke stasiun Bekasi, aksi membela Palestina. Nah, kita nggak ke situ ya. Jadi mungkin orang-orang sekitar ngelihat gue pakai bendera Palestina ya, sebelah kiri, mengira pada ini ya, gue ngikut aksi itu. Tapi hari ini gue pengen San Mori ya. Tapi sebelum San Mori, gue ke ini dulu ya, ke rumah saudara gue. Jadi sama keponakan gue. Di Lenteng Agung gue jemputnya, abis itu San Morian ke Sensi ya. Mudah-mudahan aja masih rame. Oke. Ya, yang sebelah kanan noh. Dan kalau gue nih ke arah sini ya, kan gue mau ke arah Jakarta. Mungkin di sebelah kiri juga nih. Oh. Tadi itu ya boncengan sama anak. Oke, lanjut, alhamdulillah lancar. Jadi dari rumah gua ke arah Lenteng Agung itu sekitar 56 menit. Wah, ada apa nih? Ada apa nih? Wah, itu dia aksi. Pada ngelihat ya. Ramai banget tadi di situ tuh. Arah mana tadi, stadion ya. Nah, ini juga nih ramai nih. Pada belok kanan, putar balik ya. Nah, tapi gua nih tetap lurus. Waduh, truknya panjang bener. Macet banget ya ke arah sana. Aksinya udah dimulai sih. Ya, sekarang kan jam 7.48. Aksinya udah dimulai itu sejak jam 6 ya, 6 pagi. Dan itu ada, jadi titik kumpulan itu di Islamic Center dulu. Nah, terus jam 6 langsung dia ramai-ramai ke Stadion Patriot. Sekalian CFD-an ya, Car Free Day di sekitar situ. Ya, kita apa ya, sebagai orang Indonesia yang sebagai muslim sebenarnya wajib juga ya untuk dukung Palestina, dan MUI juga udah mengharamkan membeli produk-produk atau produk-produk yang mendukung Israel gitu ya. Jadi banyak banget ya produk-produknya itu, dan itu udah berfatwa kalau itu diharamkan untuk beli. Oke, kenapa kita harus pro Palestina ya, karena emang kita emang sesama muslim gitu.
kejam banget sih sebenarnya itu orang-orang Israel itu dalam menjajah gitu. Dia itu menjajah, ngejajahnya orang-orang, orang tua, ya, wanita, terus anak kecil. Yang dijajah tuh seperti itu gitu. Nah, jadi kita sesama manusia gitu, sesama umat muslim itu ya gimana gak mau ini ya, coba kita lihat di media-media sosial tuh banyak banget ya pembunuhan-pembunuhan sampai ya bagian tubuhnya lepas, ya kan, dibom begitu aja. Kacau emang tuh. Gue juga gak tahu nih bahas-bahas kayak gini di YouTube ini dibanned atau enggak nih videonya, ya atau di take down gitu ya, jadi penontonnya ditiadakan gitu, jadi penontonnya itu sepi gitu, nggak direkomendasiin kemana-mana. Oke lah ya, sampai situ aja. Jadi gua cuman bawa baterai satu ya, ini baterai baru juga, sekalian ngetes baterai jadinya. Terus nanti juga mau San Morian, jadi baterainya harus gue irit-iritin. Oke, sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.